Dan ini adalah contoh aplikasi Instagram yang sudah digandakan ya. Jadi ini merupakan akun Instagram yang pertama yang sudah login. Dan satunya lagi bisa kalian gunakan untuk login di akun Instagram yang satunya lagi. Begitupun dengan WhatsApp ya. Seperti ini, jadi ada dua. Lalu bagaimana untuk cara menggandakan atau cloning aplikasi di HP Realme? Simak terus videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Biar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Insomnia Project. Terima kasih. Oke, jadi untuk menggandakan aplikasi di HP Realme tanpa bantuan aplikasi apapun, langkah pertama silakan kalian masuk ke menu pengaturan. Kemudian silakan kalian gulir ke bawah dan pilih menu yang bernama Apps Cloning atau Apps Cloner. Nah, menunya yang ini, silakan kalian klik. Selanjutnya di sini ada rekomendasi untuk aplikasi yang bisa di-cloning atau digandakan yaitu Instagram dan juga WhatsApp. Dan di bawahnya ada daftar aplikasi yang dapat di-cloning atau digandakan ya. Jadi kalau untuk settingan bawaan tidak semua aplikasi bisa digandakan. Kita lihat daftar-daftar aplikasinya. Kita klik. Nah ini ya, ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, Skype, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi tidak semua aplikasi bisa, kebanyakan sih sosial media. Untuk aplikasi ganda di HP Realme ini. Sebagai contoh di sini kita mau gandakan aplikasi Instagram. Tinggal kita klik saja aplikasinya. Karena di sini tidak semua aplikasi terinstal, jadi tidak terekomendasikan. Jika sudah kita clone aplikasi seperti ini, aktif ya. Berwarna biru seperti itu. Jika sudah diaktifkan, langsung saja kita cek ke beranda. Nah, sekarang Instagramnya ada dua ya. Yang bawah itu yang cloning atau yang ganda. Atau aplikasi yang kedua. Dan yang utama ada di atas. Dan di bawahnya kalian bisa setting untuk nama Instagram yang keduanya. Misalkan kita ganti nama. Yang kedua misalkan kita kasih nama IG2 ya. Biar tidak keliru. Jika sudah kita klik simpan. Dan kita bisa lihat sekarang. Jika kita kembali, maka namanya akan berubah ya. Nah ini untuk IG yang kedua. Oke, kita coba pindahkan biar kelihatan perbedaannya. Oke, kita setting dulu untuk posisinya. Nah sekarang IG-nya ada dua ya. Dan kalian bisa login dengan akun yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah Instagram kita coba dengan WhatsApp ya. Kita coba cloning aplikasi WhatsApp. Jadi caranya sama, masuk ke pengaturan dan masuk ke app cloning ya, seperti tadi. Kemudian kita klik WhatsApp dan kita pilih clone aplikasi seperti ini. Maka sekarang aplikasi WhatsApp kalian menjadi dua. Nah, kita posisikan dulu ya. Nah, maka sekarang WhatsApp pun menjadi dua ya. Kalian bisa login dengan akun WhatsApp yang berbeda seperti itu. Dan untuk menonaktifkannya, kalian buka lagi aplikasi yang tadi. Kalian klik misalkan Instagram dan klik lagi clone aplikasinya atau hapus untuk aplikasi gandanya seperti ini ya. Maka sekarang aplikasi Instagramnya menjadi satu kembali seperti itu. Dan pastikan aplikasinya jangan di-uninstall ya. Jadi kalau pengen WhatsApp dua ya jangan di-uninstall salah satunya karena nanti akan hilang seperti itu. Jadi mungkin demikian untuk cara menggandakan aplikasi di HP Realme. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.